datang di Al Amin Walet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya walet, khususnya untuk konstruksi ya guys ya. Nah oke, kini kita sekarang melakukan plesteran bagian luar teman-teman, bagian outdoor, dimana kemarin konten sebelumnya saya sudah memberikan contoh untuk cara plester di bagian interior cukup tipis. Nah tetapi di bagian luar ini teman-teman memang harus dua lapis ya. Nah ini sudah sekali lapis ini tadi ya. Ini kalau sekali lapis kan posisinya seperti ini. Ini kayak nat-natnya ini masih terlihat. Nah tetapi kalau sudah dua lapis itu udah nggak kelihatan lagi. Nah cukup nggak harus licin. Cukup seperti ini ataupun agak kasar itu nanti karena finishingnya tetap harus digosok menggunakan air. Nah itu ya, seperti itu ya guys ya. Nah seperti ini. Nah ini nanti kan setelah posisinya sudah di dua kali lapis, kemudian baru nanti digosok setelah dia mulai agak putih-putih seperti ini, nanti mulai matang, mulai kering sedikit, baru kemudian nanti digosok menggunakan air. Nah ini cukup seperti ini ya. Beda kalau misalkan plesteran biasa, kalau plesteran biasa itu memang cukup memakan tenaga ya. Kalau seperti ini dia nggak terlalu berat untuk gosokannya. Kalau misalkan plesteran biasa, ini anggota kita ini lagi puasa ini. Insya Allah sampai kan. Alhamdulillah kemarin juga beberapa hari sudah puasa dan kita tetap ini ya, tetap lanjut. Nah, cuman yang dari anggota saya sekarang sudah menjadi berapa orang? Sudah 7 orang. 7 orang alhamdulillah, yang puasa itu cuma 2. Yang lainnya pada ini katanya enggak. Nah, alhamdulillah kita berdua ini puasa guys ya. Tapi yang lain itu pada enggak puasa, padahal yang namanya puasa itu dalam Islam itu tetap kewajiban. Kenapa? Karena kita sudah dikasih waktu selama 11 bulan untuk menikmati makan siang dan juga menikmati minum-minum kopi ketika siang hari, tetapi kita hanya diminta untuk 1 bulan saja untuk melakukan puasa. Tetapi banyak di antara kita terkadang terlena dengan dunia, dalam artian benar-benar fokus mencari kebutuhan hari-hari tanpa memikirkan nanti kehidupan akhirat. Oke guys, semangat untuk beribadah dan mencari rezeki yang halal. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini guys ya, penampakan untuk plesteran bagian sebelah sini itu memang udah lantai 2. Nah sedangkan yang di bagian sini sudah lantai 3 guys ya. Ini padahal anggota saya kemarin baru tiba. Alhamdulillah sebenarnya kalau misalkan 2 hari itu plesterannya 2 orang, 1 orang sama kenek, itu bisa di 1 lantai. Bahan cepat memang untuk plesteran ini. Kenapa? Karena memang prosesnya cepat, beda sama adukan biasa. Kalau adukan biasa kan memang pertama boros material, kemudian juga boros tenaga. Oke, coba kita lihat sebelah sana guys ya. Nah ini guys bagian sebelah sini ya. Oke mantap, Al Amin mantap. Nih guys ya, sebelah sini sudah memasuki lantai 3 juga. Nah jadi kalau kita atur waktunya, kalau misalkan pagi itu, ini kan pagi nih guys ya, jadi sebelah sini ya nggak panas. Nah kalau sore nanti sebelah sana pindah pula. Nah seperti itu, jadi memang prosesnya lebih cepat, kemudian juga anggota waktunya bisa diatur. Nah sembari juga ada yang plester, ini ada, jadi kita bagi ya untuk plesteran itu satu bagian. Kemudian untuk ngecor, ini ngecor selup ya. Ngecor selup ya. Balok lantai 5. Sebentar saya putar dulu guys ya. Nah ini guys proses pengecorannya lantai 5. Tetap manual, kemarin mau saya buatin gerek pakai motor, katanya nggak usah. Karena memang yang kita cor itu hanya balok-balok serta tiang. Tidak terlalu inilah tenaga, karena memang juga kenek itu ada 2 ya, jadi masih seimbang ketika melakukan gerek-gerek manual. Halo guys, aman? Nah itu guys ya, lantai 5 lumayan tinggi, kitaran 12 meter. Ini kan 3, 7,5 berarti sekitaran 13 meter guys.
Oke, seperti itu guys ya. Thank you telah mengikuti video-video Al-Amin Walid Jambi. Yang belum subscribe atau yang baru bergabung, silakan mensubscribe, like dan share, dan nyalakan notifikasinya agar tetap berlangganan video-video terbaru Al-Amin Walid Jambi. Oke guys, thank you. Target minggu ini selesai ya pelestaran. Mungkin 3 hari lagi lah. 1 minggu, paling lama 1 minggu selesai bagian luar. Thank you.